Selasa 6 Oktober 2020, Nora Alexandra merayakan momen 1 tahun pernikahannya dengan sang suami Jering SID. Ia merayakan momen tersebut sendirian tanpa kehadiran Jering lantaran masih ditahan. Melalui Instagram @ncdpapl, Nora mengunggah potret bersama sang suami tercinta. Foto yang diunggah pada Selasa 6 Oktober 2020 itu memperlihatkan keduanya mengenakan pakaian khas Bali. Dalam membagikan potret tersebut, Nora ingin merayakan momen 1 tahun pernikahan dengan Jering SID. Diketahui Jering SID harus mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terjerat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Hingga saat ini proses persidangan masih terus berlangsung dan Jering SID mendekam di rumah tahanan atau rutan Polda Bali. Di tengah situasi itu, Nora menyempatkan untuk merayakan 1 tahun pernikahannya dengan sang suami. Dikutip dari wartakotalife.com Rabu 7 Oktober 2020, melalui unggahan itu ia menuturkan tengah merasa sedih, rindu, bangga hingga marah. Tak hanya itu, Nora juga mengaku sangat merindukan Jering. Terakhir kali Nora melihat sang suami adalah saat Jering kembali di Borgol dan sempat mendampingi sang suami di dalam mobil tahanan. Namun Nora yakin semua yang terjadi hanyalah sementara. Nora mengungkapkan siapapun pihak yang mencoba untuk memisahkan pernikahannya akan siap menerima konsekuensi. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!